Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersamaku di sini Ratisel. Halo guys, di video kali ini aku mau review make up dari Bio Aqua. Make up dari Bio Aqua. Ini adalah blush on yang berbentuk cushion atau berbentuk bedak basah ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya, langsung aja kita unboxing. Oke, ini masih tersegel ya. Nah, ini ada harganya, aku jual Rp65.000. Oke, kita unboxing dulu. Sebenarnya ini warnanya itu rada goldnya, rada kepingpingan ya. Oke guys, jadi ini adalah blush on ya. Nah, di sini masih tersegel resmi BPOM ya, BPOM ya guys ya. Langsung aja kita unboxing. Nah, ini tuh berhubung sudah pudar kena matahari di etalase aku. So, nih. Sebenarnya warnanya pink, berhubung kena matahari jadi warnanya menjadi warna silver putih ya guys ya. Tuh kelihatan sendiri kan ya. Nih, aslinya tuh warnanya pink gini guys. Nih ya, warnanya rose gold gitu. Langsung aja kita buka isinya. Nah, ini dia Bio Aqua Blush On guys. Blush on. Cara pemakaiannya bagaimana? Cara pemakaiannya mudah sekali guys ya. Langsung aja caranya seperti ini. Kita buka. Warnanya cantik banget ya guys ya. Lihat tuh. Dari sponnya aja sudah kelihatan mewah ya. Sudah kelihatan mewah. Ini kebalik nih. Nih. Ada tulisannya Bio Aqua. Nih, ada tulisannya Bio Aqua nih. Kelihatan guys? Kelihatan ya? Oke, dan ini tempatnya, warnanya ini pink ya. Pinknya ini bagus banget sih. Tapi kalau di kamera aku pinknya kurang ya. Aslinya ini pinknya pink banget. Mungkin kamera aku mengandung filter kali ya. Jadi oke, langsung aja kita buka isinya. Nah, di sini masih tersegel ya. Masih tersegel, kita buka segelnya. Nah, seperti ini tuh ya. Jadi kita pakai, caranya cukup ditekan saja. Nah, seperti ini. Di sini juga ada kacanya tuh, mewah banget ya, ada kacanya. Kita pakainya seperti ini. Tunggu ya, kurang nih. Ini kayak gini. Lihat, ini ada gabesnya gini tuh, tinggal ditekan aja. Terus sudah seperti ini. Lalu ini kameraku filternya rada itu ya. Jadi antara warna ini kan pink banget sebenarnya, di situ jadi nggak pink banget gitu. Nih, jadi aku sambil ngaca di sini ya. Cara pemakaiannya gampang banget. Nih, pakai blush-nya seperti ini. Tinggal ditepuk-tepuk aja kayak gini. Tuh. Wow. Ini parah abis guys. Cara pemakaiannya tuh mudah banget kayak gini ya. Wah, nggak tahu ya, nanti filternya aku benerin deh HP-nya. Wow, ini tuh bener-bener pink banget. Ini mudah banget cara menggunakan blush on-nya ya, kayak gini. Oke, nih. Oke, bentar. Nih, jadi gimana guys menurut kalian nih? Kenapa di sini nggak kelihatan ya? Kameraku terlalu, filternya terlalu kebagusan kali ya. Coba deh. Jadi caranya mudah sekali. Nih, jadi cukup kayak gini aja. Tuh. Bagaimana guys? Kelihatankah? Atau kurangkah? Oke, aku tambahin. Jika kurang dalam bentuk
jelas on ya. Nih aku tambahin, kurang apa coba guys, aku tambahin. Tuh. Tuh. Gimana menurut kalian? Ini tuh terlalu medok ya. Kayak gini aja. Kenapa ya? Kok dari sini pink? Di sini nggak kelihatan pink. Aku cari akal gimana caranya, oke? Jadi seperti ini. Oke guys, jadi itu dia hasilnya dari memakai Bio Aqua Blusher atau blush on ya, kalau aku bilang ini blush on ya. Jadi itu berbentuk cushion ya, basah, kayak bedak basah gitu. Cara pemakaiannya simple banget guys. Nah, semoga video ini menambah pengalaman sedikit buat kalian. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.